Namaku Fahmi, Muhammad Khairi Fahmi, lahir di Kabupaten Banjar 23 Agustus 1992. Aku adalah seorang anak desa, terlahir dari keluarga yang sederhana. Namun, aku menginginkan kehidupan yang sejahtera. Untuk itulah, aku merantau ke kota dan aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Di sela-sela kesibukanku, aku selalu menyempatkan diri untuk membaca. Karena itu adalah hobiku. Sampai-sampai teman-temanku memanggilku Kutu Buku. Ya, Kutu Buku. Tempat favoritku membaca adalah di perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tempatnya luas, rapi, aman, dan nyaman. Suatu ketika, mataku tertuju pada sebuah buku. Halaman demi halaman ku buka, paragraf demi paragraf ku baca. Cakep. Bukan pantun. Kita ulang. Halaman demi halaman ku buka, paragraf demi paragraf ku baca. Dan disinilah ceritaku dimulai. Misi kak, pinjam bukunya kak. Sudah pernah pinjam sebelumnya? Sudah. Banyak tanggal 20. Terima kasih. Terima kasih. Wah, lumayan ya. Iya. Kita ini hebat loh. Harap iya kita. Hebat. Harap kita. Hebat. Harap kita. Aku berharap ya, suatu saat nanti kita berdua bisa jadi pro player loh. Wah, mudah-mudahan. Tapi kalau aku maunya jadi pro juga nanti. Tapi bukan pro player. Apa? Pro. Jar. Hah? Itu Fahmi kalau... Fahmi, nang kutu buku tuh kah? Ih. Eh, kita kiau kah? Ayo, kita kiau. Satu, dua, tiga. Kiau! Hey, kada kayak itu mengiaunya. Sambat ngarannya. Fahmi, kayak itu. Oh, Fahmi! Bun! Ini loh, sini. Udah loh, sebenernya ada tetamunya nih. Ih, sombong bener rumah ini lah. Ih. Apa ada di sini-sini, Hai? Beuh, bujur juga, kah? Bapak menikam nih? Main game. Nah, login, kita mabar. Ih, mabar kita. Ada bisa main game aku. Kenapa? Pertama, aku ada bisa HP. Lawan aku, buku nipang sudah, nah. Ma. Orang mah ini, kakak-kakak mah ini main game. Ih, buyuh banget rikam nih. Itu buku apa kira-kira dibaca tuh? Ini buku 10 rahasia sukses. Aduh, tak sukses kawan. Aduh, aku madahin bro. Dengarin untuk unang perut nih nak. Di Banjar nih, amun kada kuitan sugi, anaknya hanyar mau sukses. Juas! Anak sukses di karir, tapi pemaler. Juas!
bisa dikawani lagi nak. Kita harus saja. Yuk. Pemirsa, mari kita dengarkan suara hati orang yang terjolimi. Aku sudah terbiasa dengan hinaan mereka, dan aku akan membuktikan aku akan mencapai kesuksesan. Itulah tadi suara hati orang yang terjolimi. Mari kita nantikan 15 tahun ke depan, kelawasan 15 tahun, 3-4 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan sukses atau kawan-kawannya yang sukses? Tuak. Ilmu yang akan membuka cakrawala dunia, dan buku akan membawa kita menuju kesuksesan. Banyak yang kita bisa ambil, bisa kita petik dari sebuah kisah kehidupan tadi. Dengan membaca bisa membuka wawasan kita. Karena dengan membaca kita mampu membuka jendela dunia. Dan dengan membaca kita bisa mampu menuju yang namanya kesuksesan.